Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan atau menginformasikan motor Honda Vario varian terbaru ya, yaitu varian Honda Vario 160. Di depan saya ini kebetulan kedatangan Honda Vario 160 dengan warna merah. Ini tipenya CBS ya, tipe CBS yang dibanderol dengan harga Rp26.240.000 untuk OTR Jawa Tengah, khususnya untuk daerah Tangerang, Brebes dan sekitarnya. Sedangkan untuk Honda Vario 160 yang tipe CBS ini mengeluarkan 3 jenis warna ya. Yang pertama warna merah matte ya atau merah dope, yang kedua warna hitam glossy, dan yang ketiga warna hitam dop ya. Kalau saya lihat ini warna merahnya hampir sama atau sama saja, bahkan ya sama saja dengan warna merah pada PCX, karena ini merahnya merah dop. Kebetulan di samping saya ini ada PCX 160 juga ya, PCX 160 dengan tipe, kalau di sini kedatangannya ini tipe ABS. Ini warnanya merah sama. Kita bisa lihat perbedaan merahnya. Ya, teman-teman, sama ya. Warna merahnya sama, merah matte atau merah dope. Yuk, kita lihat untuk Vario 160-nya. Untuk pada bagian depan atau bagian setang, batok setangnya, ini terdiri dari dua warna ya. Ini sangat bagus sekali. Di sini ada warna merah dope-nya dan di sini ada plastik kasarnya dengan bertuliskan Honda. Turun ke bawah lagi, di sini untuk dudukan plat nomornya menggunakan warna glossy ya, hitam glossy. Sedangkan sebelah-sebelahnya bodinya atau cover lampunya itu warna merah dope. Sedangkan untuk dari seinnya sendiri sudah menggunakan lampu LED. Untuk alisnya juga sudah menggunakan lampu LED. Sedangkan untuk headlampnya juga sudah menggunakan lampu LED ya, teman-teman. Turun ke bawah lagi, di sini ya spakbornnya biasa menandakan bahwa motor ini mempunyai sistem pengereman CBS atau combi brake, ditandai dengan tulisan combi brake ya. Untuk bannya sendiri mengusung ring 14 dengan profil ban 100/80, ring 14 tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Untuk dari pengeremannya mengandalkan pengereman rem cakram dengan kaliper bermerek Tokico. Kita lihat di bodi sampingnya, di sini kelihatan perbedaan dua warnanya ya, dua warnanya antara merah sama hitam. Terus di bawahnya lagi ada warna merahnya lagi, di bagian itu ada warna merahnya lagi ya. Ini warna merah, sedangkan ini warna hitam, sini warna merah lagi. Jadi ada 3 varian warna untuk bodi samping bagian depan. Oke, kita bisa lihat di sini perbedaannya lagi untuk Vario 160 yang tipe CBS itu, untuk tulisannya dia masih menggunakan stiker ya, belum emboss atau timbul ya. Sedangkan untuk pengereman belakangnya, kalau yang CBS masih menggunakan tromol biasa, belum menggunakan rem cakram, teman-teman. Kita bisa lihat untuk spakbornnya seperti ini, dan sein belakang sudah menggunakan LED, sedangkan stop lampnya juga sudah menggunakan LED. Untuk bagian bagasi yang di bawah jok ini bagasinya berkapasitas 18 liter. Kita bisa lihat ini ada tempat kunci ya. Bagasinya sangat luas ya. Sama sih, sama kayak Honda Vario 125 dan 150, berkapasitas 18 liter. Untuk dari kuncinya, ini sudah mengandalkan keyless ya, atau smart key system.
dimana di sini menggunakan knok, bukan lubang kunci lagi. Sedangkan perbedaan selanjutnya dari Honda CBS dan ABS, untuk yang CBS ada rem pengunci atau pengunci rem pada rem bagian kanan ya, tuas rem bagian kanan. Ini berfungsi untuk mengunci rem pada saat kendaraan parkir dalam kondisi jalan menanjak atau menurun. Oke, coba kita cermati lagi dari sisi persisinya ya. Terima kasih Bro Sis yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video dari saya lainnya. Share jika memang informasi ini bermanfaat, like jika memang Bro Sis suka, dislike jika memang Bro Sis tidak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.